Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di L Channel. Guys, kali ini kita lagi di Wonosobo. Kita mau jalan-jalan di Shinshu. Jadi Taman Shinshu ini, Taman Sindoro Sumbing. Jadi di belakang saya ini adalah Gunung Sumbing. Dan yang di sebelah sana belakang kita, nah itu adalah Gunung Sindoro. Jadi ini di sini ada apa namanya? Ada wahana mainan anak-anak kayak biang lala, ada juga kolam renangnya, guys. Dan juga ada taman-tamannya, ada istana balon juga. Nah, ini di sini kebetulan lagi mendung. Kalau cuacanya cerah, sebenarnya apa namanya? Gunung Sumbingnya itu terlihat bagus sekali. Cuma ini lagi tertutup awan. Oh yes, kita mau mainan biang lala dulu. Hey guys, ini di atas kita suasana seperti ini. Jadi bisa melihat apa namanya pemandangannya lebih bagus. Iya, itu dia guys. Ada kolam renangnya bagus di sana. Tampaknya masih lumayan luas. Di sana ada kapal-kapal ini, guys. Hey guys, enaknya di sini tuh buat selfie-selfie enak nih, guys. Hey guys, selfie dulu. 1, 2, 3. Nah, guys, kita mau lihat kolam renangnya, guys. Tapi kita nggak mau mandi karena tadi kita nggak siap mau kesini, kirain nggak ada tempat mandinya. Oh, ternyata ada kolam renangnya. Apa itu? Ayo kita selfie lagi. 1, 2, 3. Yes, kita lihat apa lagi, guys. Jadi di sana kayaknya ada taman yang bagus, guys. Karena ini emang taman-taman ya, guys. Kalau ke Wonosobo itu wajib kesini nih, guys, ya, karena tamannya cantik sekali. Nah, sayangnya ini agak mendung, jadi gunungnya nggak terlihat jelas. Nah, di sini spotnya juga bagus nih, guys. Kalau buat foto sama keluarga keren sekali. Yuk kita foto. Sini, foto sini. 1, 2, 3. Foto 2, 3. Oh, si L nggak katon. 1, 2, 3. Mundur lagi. 1. Oh, ini ada ininya. Ayo. 1, 2, 3. Cekrek. Ah, ini di dalamnya, guys. Kita udah sampai dalam. Wow. Kalau di sini tuh enaknya udaranya seger sekali. Ya, kita masuk. Seger banget, dingin dan enggak panas. Menampakkan diri. Ya, yo sana foto-foto. Ini aku foto. Ini dia yang paling narsis di Indonesia. Yuk foto. 1, 2, 3. Itu mau ikut apa gimana sih? Ya, kasihan banget anaknya nggak mau diikuti foto. Gak diakuin sama mamanya ya? Kasihan banget sih lo. Oke guys, ini emang enaknya buat foto-foto terus, guys. Jadi kita perlu narsis di sini, guys. Ayo, kelihatan itu di belakang. Yo, 1, 2, 3. Nah, ini juga ada wahana buat anak kecil, guys. Nah, ini keseimbangan itu naik-naik tali. Ini kayak arung jeram. Itu ada kapal pinisi. Nanti kita mau lihat ke dalam, guys. Ya. Oh, ini juga ada perahu-perahu, tapi dia harus ini sendiri nih, guys. Harus gayung sendiri. Nah, ini.
ini ya, tadi yang kelihatan dari jauh kapalnya, tapi kok kepalanya kambing, guys. Kepalanya kambing. Ada meriamnya. Nah. Ini di sini ada tamannya. Yuk kita foto-foto di atas, guys. Yuk. Wah, ini kita mau naik, guys, lewat samping. El bisa, El, pegangan El. Bisa emang. Wis. Oh, seperti ini di atasnya, guys. Wow. Ini panoramanya bagus, guys. Kita foto-foto dulu di sini. Ayo, action. 1 2 3. Apa namanya, udaranya di sini seger banget. Nah, kalau biasa di Jakarta di sini pasti enak banget. Nah, gimana komen-komennya, Mbak Ayu? Ini mah bagus banget, paling murah meriah. Nah, berapa tiketnya? 20.000 satu orang. Tapi kalau mau main wahana kita bayar lagi 10.000, guys. Wahana. Ini ada wahana apa sih? Ada pertama ada yang di depan itu ada tiang mala yang tadi kita udah naik, ada kereta mini, ada juga kapal-kapalan yang lain lagi. Oke guys, kita udah capek jalan-jalannya tadi, apa namanya, muter-muter di tamannya. Kita mau istirahat dulu, pulang. Oke guys, terima kasih udah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.